Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik. Dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman cewek untuk bisa menilai seorang cowok. Perihal tentang cowok yang pengen kenalan sama kamu. Seringkali saya dapatin, sebenarnya ceweknya seneng ada hati ke cowok ini. Cuman kurang pekah. Kurang bisa menilai usaha dan upaya yang cowok ini lakukan. Yang akhirnya si cowok berpikir bahwa si cewek ini gak ada hati ke dia, gak suka sama dia. Dan akhirnya cowoknya berhenti untuk deketin dia. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk tajam menilai. 5 tanda cowok pengen kenalan sama kamu. Tanda yang pertama, secara terang-terangan, secara belak-belakan, si cowok itu minta nomor kontak kamu. Baik secara langsung, baik lewat teman-teman kamu, ataupun lewat sosmed. Entah dia messenger, dia DM, dia inbox, dan lain-lain. Nah, itu cara yang dilakukan, yang pada umumnya dilakukan tanda pengen kenal kamu. Pengen dekat sama kamu. Itu yang pertama. Nah, tanda yang kedua adalah si cowok tersebut, dia senang, dia bahagia, bisa melihat dan menatap kamu. Orang kalau senang, orang kalau suka, orang kalau pengen kenalan, maka tanda yang paling mudah untuk dinilai adalah lihat waktu dia melihatmu. Lihat waktu dia menatapmu. Gimana ekspresi dia? Ekspresi bahagia, ekspresi antusias, tersenyum, dan matanya menggambarkan kebahagiaan. Ya, tanda bahwa memang dia pengen dekat kamu, pengen kenalan sama kamu. Itu yang kedua, suka menatapmu. Sementara yang ketiga adalah si cowok tersebut dia berusaha, berupaya, bahkan berinisiatif untuk menghubungin kamu. Tentunya dengan berbagai-bagai alasan. Entah salah kirim pesan, salah telepon. Kan gak lucu. Alasan hari ini sama. Besok juga alasannya itu. Salah kirim pesan, salah telepon. Besoknya lagi gitu. Nah, itu tanda memang dia sengaja berusaha untuk menghubungin kamu. Dan ketika kalian chattingan, ketika kalian teleponan, itu lama, jadinya lama. Karena memang dia senang sama kamu. Dan dia pengen kenal kamu. Jadi itu upaya, usaha yang dilakukan terus berusaha menghubungimu. Bahkan seringkali kamu sedikit agak risih mungkin. Sedikit agak terganggu. Karena dia sering untuk menghubungin kamu. Itu tanda yang ketiga. Sementara tanda yang keempat adalah si cowok tersebut mengikuti seluruh sosial media kamu. Facebookmu, Twittermu, Instagrammu, dan lain-lain. Dia follow, dia ikutin. Dan dia aktif. Komen, like, bahkan dia scroll fotomu, videomu yang beberapa yang sudah lama. Dan dia gak sungkan untuk nge-like, dia gak sungkan untuk berkomentar. Setiap kali kamu live, setiap kali kamu buat story, dia muncul, dia ada di situ. Baru saja kamu upload, dia udah muncul. Artinya dia pantau, artinya dia amatin. Tanda bahwa cowok itu benar-benar ada hati. Tanda cowok itu pengen kenal kamu lebih jauh dan lebih dalam lagi. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tanda cowok pengen kenalan sama kamu adalah si cowok tersebut berusaha dekat dengan orang-orang terdekatmu. Dimulai dari temanmu, dia berusaha dekat dengan teman-temanmu. Kemudian ke sahabatmu, dia coba dekatin sahabatmu. Bahkan lebih jauh lagi, keluargamu. Abangmu, kakakmu, adikmu, kokomu, cecemu. Bahkan sampai kepada orang tua. Dia coba berteman, dia coba dekat, dia coba akrab. Karena apa? Dia pengen kenal kamu lebih dalam dan lebih dekat lagi.
dan dia rela berkorban, berusaha lakukan itu semua. Dan saya kira itu tanda yang sangat jelas. Dan teman-teman cewek, kalau kamu juga suka sama dia, kalau dia adalah tipikal kamu, maka berikanlah respon dengan catatan dia jomblo, kamu pun jomblo, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Oke, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.